Daniel. Terima kasih.
Tes. Nun sewu dimulai nggih. Mboten dalu-dalu. Monggo sing tasih nedha kecokaken sampun kesesa. Ngen keserten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturakan dumateng Allah Jalla wa'ala ingkang paring nikmat. Nikmat ingkang sae, nikmat ingkang paling ageng, nikmat iman lan Islam. Mugi kula panjenengan tasih diparingi istiqomah netepi iman lan Islam ngantos tumekaning al-yakin. Al-yakin menika al-maut. Nggih menika napa kematian. Mugi kita sedaya diparingi nikmat husnul khotimah. Mugi selawat saha salam katuraken dumateng Nabi kita qudwah suri toladan ingkang sae. Nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sedaya para putra wayah garwanipun, para sahabatipun, lan sedaya pengikutipun ngantos dumugi dinten kiamat. Bapak Ibu, sedherek Islam ingkang minulya, kula niki diprotes kali jamaah, Ustadz nek basa Jawa saya enggak tahu. Soale niki siarane streaming ngantos Jakarta. Saken sing Jakarta niku mboten semerep cara Jawa.
enten tiang Padang, enten tiang Medan. Berarti saniki wis digawe campuran mawon. Indonesia kali Jawa. Insyaallah nek bahasa Indonesia sedaya semerep kan? Nggih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah wasiat Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, yakni wasiat agar kita senantiasa taat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan taat kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kita. Hadis yang ke-19 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diriwayatkan dari Abul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Ani bini an Abil Abbasi, dari Abu Al Abbas. Ini kunya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qal, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya, yakni Abdullah sekaligus bapaknya, yakni Abbas, yang merupakan paman dari Rasulullah yang masuk Islam dan membela beliau. Ia berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqal, lantas aku bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, yakni memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas, ya gulamu, wahai anak muda. Niki Abdullah bin Abbas tasik nem ge, masih muda belia, makanya dipanggil napa, ya gulam, wahai anak muda. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu sebuah kalimat atau kalimat-kalimat. Di sini kalimatnya dalam bentuk jamak, berarti bukan hanya satu perkataan, dua perkataan, tapi banyak yang disampaikan Nabi. Kata-kata u'allimuka, yaitu aku akan mengajarkan ilmu. Kontak kei weru. Nah, tidak sekedar pengetahuan, tapi di sini ilmu. Sebab sedaya sing saking Nabi niku mesti ilmu. Napa melih dawuhipun Kanjeng Nabi. Jadi semua yang dari Nabi itu adalah ucapan beliau adalah ilmu. Apa kata beliau? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi, terus kita sedaya niku dipun perintah kalian Nabi
supados jagi Allah. Lho, napa Allah niku perlu dijagi napa mboten? Hah? Perlu dijaga enggak Allah itu? Enggak perlu dijaga. Lalanjeng napa maksudipun dawuhipun Kanjeng Nabi ini? Kok kita diperintah untuk menjaga Allah? Maksudnya kita diperintah menjaga Allah yaitu menjaga perintah-perintahnya dengan cara dikerjakan perintah-perintah Allah itu. Dan menjaga Allah niku maksudnya napa malih nggih menika sampun nglakoni maksiat, menjaga larangan-larangan Allah jangan sampai dilakukan, apalagi dibiasakan. Naudzubillah. Jadi menjaga di sini adalah menjaga hukum-hukum Allah. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Itu berarti kita menjaga Allah. Sanes jagi kados Joko yuk putra wayak nggih, tak Joko kene cekak ketubruk montor, cekak kecemplung kali, cekak digondol kok wewe. Sik ana ta gondol wewe. Ya. Bukan menjaga seperti itu. Yang dimaksud menjaga Allah yaitu dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yahpatka, niscaya kau akan dijaga oleh Allah. Lah kalau kita dijaga oleh Allah ini berarti maknanya makna hakiki. Ya memang betul-betul kita dijaga. Dicokot, cek gak kecelakaan, dicokot, cek gak kali, kaliren, dicukupi kebutuhan kita oleh Allah, dijaga dari mara bahaya, dijaga dari kecelakaan, diberikan keselamatan, dijaga dari godaan makhluk, baik manusia dan jin, termasuk juga godaan binatang. Contohnya binatang sing gudho niku napa sing suka ganggu menungso. Ya terutama binatang sing berbahaya. Nek lamuk iku wis biasa kanca. Jenengan kan wis biasa nggih kancoan kali lamuk. Wis gak usah te bingung ya. Tapi kewan-kewan sing ganggu sing diperintah mateni niku lho. Contone napa? Ula, napa malih? Kala jengking, napa malih? Harimau, lapo, harimau. Ya. Nek gak keluyuran nang hutan ya gak kepethuk macan ya kan. Insyaallah nang kutho ya gak ono macan. Kecuali nang bonbin. Nggih. Dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari berbagai macam bahaya, madharat yang akan menimpa kita. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan menjumpai Allah di depanmu. Loh, mosok moro-moro ketok Allah, menjumpai Allah di depan, masa kita bisa melihat Allah? Tidak ada makhluk siapapun di muka bumi dari nabi, para rasul yang pernah melihat Allah. Belum ada. Dados dereng nate menungso niku mirsani Allah dereng nate. Senoso piyambakipun tiang ingkang minulya. Meskipun dia manusia yang paling agung, contohnya Nabi kita Muhammad.
Nabi Muhammad belum pernah melihat Allah. Terus Aisyah wonten hadis Muslim nomor 143. Salah satu, ada tiga perkara. Man takallama biwahidatin, siapa yang mengatakan salah satu di antara tiga perkara tersebut, faqad aqdama Allah, faqad aqdama 'alallahil firya, maka dia termasuk orang yang berbuat dusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Tiga perkara. Napa mawon iku telung perkara? Monggo diwaos. Dari Mas'ud radhiyallahu an katanya, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepadaku, "Hai Abu Aisyah, ada tiga perkara. Barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah." Iya. Apa saja itu? Aku bertanya, "Apa itu? Apakah itu?" Jawabnya, "Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat Rabb-nya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah." Datos tiang nek gada keyakinan nopo nate nggih menyatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate mirsani Allah, mongko piyambakipun dusta, ngapusi, berbohong dengan kebohongan yang besar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi kita pernah melihat Allah, nah ini contoh hadis. Ini hadisnya agak panjang ya, saya cukupkan sampai di situ. Tiga perkara. Yang kedua, mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan ayat, tidak disampaikan. Yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi besok. Itu tiga perkara yang menyebabkan orang itu menjadi orang yang berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Dados sing dimaksud hadis menika, tajid tujahak, niscaya kau akan menjumpai Allah di depanmu. Bukan berarti kita melihat Allah di depan kita. Yang dimaksud, kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, menjaga perintahnya, menghindari dari larangan-larangannya, maka kita akan dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk. Soalnya biasanya tiang niku nek ten ngajeng niku biasanya dados nopo? Hah? Nek ten ngajeng niku berarti dados nopo? Nek sepur sing ten ngajeng niku nopo? Hah? Das, lokomotif. Nggih, dados napa? Gerbong niku nurut pengikut, nurut pimpinan. Gerbong melok napa e? Apa sing arepku jenenge apa rek sepur iku rek? Lokomotif bahasa Indonesia basa Mojokerto. Ndas. Ndase sepur. Ya. Gerbong iku melok ndase sepur. Nggih, makmum iku melok i. Dados kita sedaya nek jagi perintah Allah, ninggalno larangane Allah, niku bakal dipimpin. Lah sing mimpin iku ten ngajeng. Jadi kita ini akan diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah. Kalau kita menjaga perintahnya, selalu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nek tiang Jawi niku enten pariboso, napa? Paribasan. Nggih. Ing ngarsa sung tulodo. Di depan menjadi apa?
Tulodo niku napa? Menjadi contoh. Berarti kan yang memberi contoh ini kan membimbing, mengarahkan. Engarso sung tulodo, di depan menjadi contoh yang baik. Eng matio mangun karso, di tengah-tengah membangun apa? Membangun kemauan. Tutwuri handayani, duduk dituturi tambah wani. Pula dipleset nambe are-are. Tutwuri handayani maksudnya apa? Di belakang apa? Handayani itu berarti apa? Memberi dorongan, handayani. Nah ini kan jadi paribasan tiang Jawi, sampai jadi apa motonya dunia apa ini? Dunia pendidikan ya. Tapi belakangnya tok yang ditulis tutwuri handayani. Ya, jadi kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Allah akan membimbing kita, memberikan hidayah, petunjuk. Itulah yang dimaksud dengan kalimat tajidtu jahak. Kau akan menjumpai Allah di depanmu, dibimbing oleh Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Terus panjenengan menawi butuh nyuwune ten sinten. Halo, kalau kita lagi butuh, berharap sesuatu, kita gantungkan harapan itu kepada siapa? Allah. Insya Allah, Allah akan memberi apa yang kita minta. Syaratnya tadi itu memenuhi perintahnya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 185, 186, afwan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta, berharap. Ya. Jadi Allah itu akan mengabulkan apa saja yang diharapkan oleh seseorang apabila dia apa? Meminta. Dan mintanya kepada siapa? Allah. Ojo keliru. Kepingin soge nyuwone ten sinten? Allah. Ojo nang setan. Jaluk nang genderuwo. Nek ngono bolowan ambek kun kunti. Nek ngono ngingu toyol. Duwe ngon-ngon. Salah. Mintalah kepada Allah. Karena Allah berjanji, ujibu, aku pasti akan mengabulkan, mengijabah da'watadda, yaitu permintaan orang-orang yang mau meminta kepadaku. Idza da'an, apabila dia mau meminta kepadaku. Berharap apapun, berharaplah kepada Allah. Tapi wonten syarate. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Lanjut.
maka menjaga mereka itu memenuhi segala perintahku. Falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi perintahku. Ojo lali sholat, itu perintah atau bukan? Ojo lali menutup aurat, perintah apa badan? Perintah. Jaluk nang Allah tapi bloderan. Gak gawe napa? Jilbab dikongkon angel. Kira-kira doanya dikabulkan atau tidak? Tidak memenuhi perintah Allah. Padahal Allah perintahkan kita menutup aurat. Makanya kita harus introspeksi. Selama ini doa-doa kita ini tidak dikabulkan hanya karena kita tidak penuhi perintah Allah. Diperintah si mbulet ae. Si engko si engko ae wis mari haji, engko ae wis mari umroh. Saiki gurung haji-haji durung umroh-umroh. Yo gak budal-budal. Si engko si nek wis men pensiun. Bareng pensiun yo sik pancet ae gak ndang dilakoni. Engko ae nek arep mati baru nglakoni. Akhirnya sampai mati gak ngelakoni blas. Hati-hati. Penuhi perintah Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Wal yu'minu bi, dan ndaklah kau beriman kepadaku. Apa kata Allah? Dan maka agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapatkan irsyad. Apa irsyad? Petunjuk. Petunjuk di mana? Petunjuk jalan yang benar. Agar selalu mereka dalam kebenaran. Karena dipetunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Loh, nopo bedane niku? Meminta dengan meminta tolong. Apa bedanya? Meminta dengan meminta tolong. Hah? Kalau meminta itu umum. Jaluk sing wujud rupoe benda, ya monggo. Jaluk wujud sing gak ana wujute abstrak. Kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, keselamatan, itu termasuk minta yang abstrak. Kadang minta yang konkret. Jaluk apa? Jaluk rezeki, jaluk duit, jaluk bu. Bojo iku ketok apa enggak? Konkret napa mboten? Konkret. Mosok bojomu abstrak rek. Ya apa gak ketok? Kan nang kene besok kok mbek bojoku. Lho endi? Ha iki nang sebelahku. Lho, tak ono. Ya bojo ya ketok, wujud fisik. Apa oleh menungso kawin mbek jin? Hah? Enggak sah. Karena Allah menciptakan pasangan kita apa? Min anfusikum azwaja, dari jenismu sendiri podo-podo menungso. Maka tidak ada bu dalam Islam wong kawin ambek jerang, tidak ada kawin ambek nyiblo, gak ono, tidak sah. Kalau seandainya itu terjadi, berarti itu termasuk kedurhakaan, penyimpangan, kesesatan. Ya. Dan pasti apa? Akan banyak mendatangkan madharat. Baik. Ya. Wa idza sta'anta, jika kau meminta tolong. Nah, kalau minta tolong ini biasanya apa? Butuh keselamatan khusus. Namanya minta tolong, berarti ada apa? Ada bahaya. Kadang orang itu meminta sesuatu bukan dalam keadaan bahaya. Biasa.
jaluk sukses, munggapang pangkat. Angsal napa boten? Boleh atau tidak? Boleh. Kan enggak bahaya. Tapi kalau minta tolong dari apa? Dari bencana misalnya. Itu berarti minta tolong. Dari apa? Dari madorot bahaya yang akan menimpanya. Jadi secara spesifik. Nanti ada yang lebih spesifik lagi, apa? Yaitu minta tolong dalam kondisi gawat, genting. Itulah yang dinamakan dengan istighosah. Ada isti'ana, ada istighosah. Pundi sing gawat niku sing pundi? Istighosah. Nyuwun tolong dalam kondisi gawat. Niku namanya istighosah. Wonten isti'ana, minta tolong biasa. Ada isti'adha, isti'adha itu minta perlindungan. Ada istighosah. Lah, sedaya niku semua itu harus ditujukan kepada siapa? Allah. Boten angsal nyuwun ten selain Allah. Boten angsal nyuwun tolong ten selain Allah. Boten angsal nyuwun perlindungan ten selain Allah. Boten angsal istighosah ten selain Allah. Tidak boleh. Semua harus kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sta'anta fasta'in billah. Idza sta'atta fasta'idz billah. Kalau ada, tapi di sini enggak ada. Jika kau minta perlindunganlah kepada Allah. Idza sta'adzta fasta'idz billah. Tapi enggak ada di sini. Tapi ini sudah cukup mewakili, mencakup secara keseluruhan, yaitu jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Lah nek kondisi gawat nyuwun dalam kondisi sing penting, nggih, darurat. Niku kedak tiang sing gada amal soleh. Kita punya simpanan. Simpanan berupa apa? Berupa amal ketaatan kepada Allah yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Panjenengan menawi gada niku disimpen. Mangke nek dalam kondisi darurat, gawat, lah niku didamel nyuwun dumateng Allah. Contone wonten cerita ten hadis. Ada kisah tiga orang pemuda berteduh di dalam goa karena hujan lebat. Setelah itu ada batu menggelinding dari puncak bukit turun menutup mulut goa. Blup. Niki nek boten saged medal bakal mati kabeh. Kependem nang goa. Kae sok metu. Gak mangan, gak ngombe. Maka tiga orang ini masing-masing diperintah atau diajak untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Dengan cara menyampaikan amal soleh kita yang dulu kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah. Berdoalah, mintalah kepada Allah. Semoga dengan amal soleh yang telah kita lakukan itu Allah mengabulkan permintaan dan doa kita. Maka mendoalah orang pertama. Nopo dungani? Buka Sahih Muslim. Nomor 2301. Dawa durung-durung wis ngepir. Masih ya dawa apa? Wis mari lontong balap ae.
Ayo. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Pada suatu ketika ada tiga orang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa hujan lebat. Karena itu mereka masuk ke dalam gua sebuah bukit. Tiba-tiba dari puncak bukit jatuh sebuah batu besar menutup rapat pintu gua itu, sehingga mereka terkurung di dalam, tidak dapat keluar. Maka berkata mereka sesamanya, marilah kita ingat-ingat amal soleh yang pernah kita lakukan karena mencari ridho Allah. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan mereka, mudah-mudahan karena amal soleh kita itu Allah membuka pintu bagi kita. Maka berdoalah orang pertama. Apa katanya? Wahai Allah. Wahai Allah. Terus. Aku mempunyai ibu bapak yang keduanya sudah tua, seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil. Dates gada tiang sepa, ibu kali bapak itu asing enten. Ibu bapaknya ada, punya istri satu dan beberapa anak kecil. Apa yang dilakukan setiap hari? Yang kesemuanya menjadi tanggunganku. Bila aku pulang dari gembala, ku peras susu untuk mereka. Dan yang pertama-tama ku beri minum ialah ibu bapakku yang sudah tua itu. Setelah itu, baru anak-anakku. Sebelum memberikan susu kepada anaknya, yang pertama kali diberikan susu siapa? Ibu bapaknya. Baru anaknya. Jadi kalau kita ini punya istri, punya anak, okay? Yang penting itu siapa? Yang kita utamakan siapa? Kalau ada anak, ada istri. Sampai nek berkatan, kondangan, mulai nang omah, biasanya berkati dikeno bojo atau dikeno anai. Nek sing ngomong bojo iku berarti gak duwe anak. Sing seneng iku nek oleh berkat, bojo ini apa anaknya biasanya? Ah ya oleh berkat ya. Bojo ini biasa. Masa bojo mu, wai bojo ku oleh berkat ya. Anaknya sing seneng, hanya diutamakan anaknya. Tapi kalau ada anak, istri, orang tua, mana yang diprioritaskan dulu? Halo? Halo? Wong tua apa anak? Apa bojo? Temennya. Yo saya kibis ngaji lah, bingi-bingi. Orang tua dulu, baru anak. Istriku kari koret-koret. Ternyata anak sama orang tua itu lebih utama orang tua kita daripada anak kita. Suatu hari dia terlambat pulang mencari kayu bakar. Lanjut. Pada suatu hari aku terlambat pulang dari mencari kayu api. Sampai di rumah hari sudah petang dan kudapati kedua orang tuaku sudah tidur. Seperti biasa, lebih dahulu ku peras susu, lalu ku bawa untuk orang tuaku. Aku berdiri dekat kepala beliau-beliau, dan tak sampai hati membangunkan keduanya dari tidur mereka yang lelap. Gih, niku susu gak dikekno anake, wong tuane turu dinteni, sampai tangi. Aku tak sampai hati membangunkan kedua orang tuaku. Kutunggu sampai dia bangun, barulah kuberikan susu itu. Padahal, lanjut. Dan aku tidak mau memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya lebih dahulu. Padahal anak-anakku masih kecil-kecil itu menangis di kakiku minta susu. Padahal anakku menangis di bawah kakiku meminta susu. Cucu bi, abi cucu ya, cucu pak, ngelak anak yang jaluk susu, gak dikei, ngenteni wong tuwo nih tak,
tangi ngombe susue dhisik. Tiang kados ngeten niki jaman saniki enten apa mboten? Halo? Orang model seperti ini ada enggak di zaman sekarang? Umpomo ono, ya kan? Krungu tanggane malah dilok-ilokno. Lah iya, kan iku cek nemene. Anakmu nangis kelengkengan kok jarno. Kon iku lho cek cintai nang mbokmu. Padahal itu yang benar atau tidak? Yang benar atau tidak? Yang benar. Makanya para anak, sampai kapanpun kewajibanmu kepada orang tua, jangan dilalaikan. Memberikan nafkah, utamakan orang tuamu. Senajan wis kon duwe bojo, duwe anak. Senajan bojomu akeh, anakmu tambah akeh, nek sik duwe wong tua tetep wajib ngei wong. Anak lanang iku sampai kapanpun wae wong tua. Jeje mbek wong wedok nek wis kawin wae wong lanang bojone. Umpama ngei wong tua sifate sedekah. Tapi anak lanang ngei wong tua iku apa? Nafkah. Nafkah wajib. Ngene aja wedi-wedi sampean nek ngei wong tua. Coba wedi mbek bojomu iku wajib. Sampean ngei wong tua nyengit-nyengit, nggih napa mboten? Loh. Ketara iki sing suka ngonangi ya. Ngei wong tua aja nyengit-nyengit. Nek perlu sing estri ngelingno, nggih. Ya, Pak, sampean wis ngei mak apa durung? Oh iya, iya, iya Bu, iya Bu suwun ya, suwun sampean ngelingno. Kon bojoku sing hebat. Mene tak tukokno lontong balap kan. Soale hobimu senengmu ya kan. Ya. Iku jenenge wong wedok bantu wong lanang. Iku jenenge istri soleha. Tu inu ahadukum alal amril akhirah. Ciri dari wanita solehat itu apa? Membantu salah seorang di antara kalian dalam perkara akhirat. Termasuk perkara akhirat apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Sing wedok iku malah ngelengno. Aja wong lanang arep ngei duwe wong tuane malah gak oleh. Ayo kok arep ngei sapa? Ayo. Duwe sapa iku? Ayo arep ngei sapa? Orang tua prioritaskan. Termasuk nek arep rabi maneh duduk njaluk izin nang bojo, njaluk izin iku nang wong tuwa. Tau ana kewajiban njaluk izin nang wong wedok iku. Umpama sekarang jadi aturan pemerintah, ya kan? Minta izin enggak? Kepada istri. Minta izin bukan kepada istri, istri itu hanya pemberitahuan. Minta izin kepada ibu bapak kita. Sekarang salah kaprah. Surat minta izinnya kepada istri, bukan kepada orang tua. Ya. Waduh rek Ustaz, tambah soro ini. Ya. Baik, kemudian setelah dia berdoa, apa yang terjadi? Demikianlah, aku dan anak istriku senantiasa dalam keadaan demikian. Sampai terbit fajar, menunggu kedua orang tuaku bangun. Wahai Allah, wahai Allah, Engkau tahu bahwa aku berbuat demikian karena mencari keridhaanmu. Maka tolonglah buka pintu gua ini bagi kami supaya kami dapat melihat langit. Lalu dibukakan Allah pintu gua itu sedikit sehingga mereka dapat melihat langit. Berarti dikabulkan enggak doanya? Dikabulkan. Berarti amalan yang dia sebutkan itu diridhoi Allah apa enggak? Diridhoi. Niki termasuk amalan hebat napa mboten? Hebat. Makanya kita ini kalau bisa punya simpanan amalan-amalan yang hebat, yang kalau suatu saat dalam kondisi gawat kita buka amalan itu di hadapan Allah. Walaupun Allah sudah tahu sih. Cuman inilah yang disebut dengan apa?
tawassul dengan amal soleh. Karena bertawassul, berdoa, bertawassul yang pertama, yang syar'i adalah dengan asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan asma'ul husna. Yang kedua, atawassul bil amalis salih, yaitu bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Makanya jenengan kudus duwe simpenan kados ngeten iki. Contoh, pengi-pengi jam rolas mulai pengajian, udan terus, mari ngono jelunguk nang gone got, gak ono wong ngeru, sampean kecepit got gak iso tangi. Iku nek gak ditolong banjir mati enggak? Halo? Mati, kecepit, banjir tambah bek, tambah bek. Lah perlu itu diucapkan doa kepada Allah. Ingat-ingat amal soleh kita. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, aku dulu pernah punya teman berhutang kepada aku, ya Allah. Hutangnya 1 miliar, saya ikhlaskan, ya Allah. Hebat enggak? Hebat enggak? Sampaikan kepada Allah. Tak ikhlaskan, ya Allah. Ya Allah, aku punya, temanku punya utang, saya ikhlaskan 100 ribu, ya Allah. Hebat enggak? Hebat enggak? Enggak hebat, mek 1 sewu. Nek 1 miliar, hebat apa mboten? Oh, luar biasa. Iya kan? Ibu-ibu juga begitu. Kira-kira contoh yang hebat apa, Bu? Wong wedok ngelakoni amal sing hebat iku apa contohnya, Bu? Bu, nek pas waktu-waktu gawat butuh pertolongane Allah, nopo sing kira-kira diucapno ten Allah? Ya Allah, kula nek ditolong, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Saya telah berbuat baik kepada suamiku, ya Allah. Telah mengizinkan dia menikah, ya Allah. Hebat nama badan ini? Hebat nama badan? Kak kabe wong iso. Nggih nama badan? Kak kabe. Ini ku contoh, mek contoh, contoh. Ya, tapi dicontoh ya gak apa-apa. Kalau hanya sekedar melayani suami, biasa gak? Melayani mangani, melayani kelambine, melayani nang kasure, biasa kalau seperti itu. Umum semua orang bisa. Kati-kai bayaran, kati-kai belanja, belonjo, ya. Setahun, ada nggak orang seperti itu? Banyak, tetap dia bersahabat. Kenapa? Karena si perempuan duwe penghasilan sendiri. Biasa. Nah, cari amalan-amalan yang hebat, yang jarang wanita itu bisa melakukannya. Bapak juga begitu. Nah, itu hanya contoh, ya. Baik. Ya, jadi di situ ada berapa tadi? 3 orang. Ya kan? Wis siji ae wis cukup gawe contoh. Engko nek loro telu gak mari-mari engko. Ya kan? Saya lanjutkan hadisnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasannya suatu umat, lawijtama'at, seandainya mereka berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in, hendak mendatangkan manfaat, atau mendatangkan suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, qad katabahu Allahu lak, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali apabila sudah ditetapkan oleh Allah. Wong sak dunyo ngangkat menungso, tapi ne Allah boten maringi kehendak, jadi napa boten? Jadi atau tidak? Tidak jadi. Manfaat itu tidak akan pernah terwujud kalau manfaat itu tidak ditetapkan oleh Allah. Sekalipun manusia berusaha sekuat kemampuan mereka berusaha memberikan manfaat,
Sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in, sekiranya semua manusia berkumpul dalam rangka untuk membuat madarat, bahaya kepadamu, ya mbut ya Pak No, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan bahaya madarat sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mulane aja wedi-wedi nanggone menungso, senajan menungso iku bolone ya, bolone ya akeh, diancam awas kon, kon nek gak nurut, kon nek gak mandek, hati-hati kon. Semua orang berkata begitu, maka tanamkan dalam hati bahwa semua itu tidak akan bisa terjadi kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditulis oleh Allah, bahkan secara azali ditulis sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis catatan takdir itu. Makanya kita harus memahami takdir itu dengan baik, supaya kita ini apa? Dalam hidup ini gak takut. Gak takut kepada manusia. Tidak takut kepada keadaan. Karena semua itu tergantung ketetapan Allah. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Sehingga ada istilah takdir itu azali. Ditetapkan jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Ada jenis takdir yang kedua itu takdir al-umri, yaitu ditulis kembali catatan induk dalam lauhul mahfud itu pada saat bayi berusia 4 bulan, itu takdirul umri. Yang ketiga yaitu takdirus sanawi, takdir yang bersifat tahunan, yaitu yang ditulis secara rinci dari yang global yang di lauhul mahfud itu ditulis dalam beberapa kitab untuk selama setahun. Kapan ditulisnya? Saat Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu adalah turunnya catatan takdir rincian yang di lauhul mahfud tentang segala kejadian selama setahun, tentang rizki, tentang ajal, siapa yang mati pada tahun itu. Itu diturunkan saat Lailatul Qadar. Dan kalau sudah diturunkan saat Lailatul Qadar, takdirnya itu sudah baku, tidak bisa dirubah, karena hanya berlaku hanya setahun. Nanti Lailatul Qadar yang akan datang itu menetapkan setahun lagi ke depan. Kalau sudah ditulis, diturunkan, tidak bisa dirubah. Nah sebelum itu, memungkinkan dengan doa Allah merubah takdir seseorang. Kalau seandainya ada sesuatu yang merubah qadha, ketetapan Allah, itulah doa. Nah antum nanti baca tafsir Ibnu Katsir surat Ad-Dukhan, yaitu surah 44 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, tentang apa yang saya jelaskan tadi, yaitu takdir sanawi, takdir tahunan, dan ada takdir yaumiyah, takdir harian, di mana Allah setiap hari mengabulkan doa, memenuhi permintaan, ya, melakukan berbagai macam aktivitas, memenuhi takdir-takdir hambanya. Qad katabahu Allahu 'alaik, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Di sini disebutkan apa? Yakni aqlam. Aqlam ini dari jamak kolam, artinya pena. Dan pena inilah makhluk yang pertama kali dicipta oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Tirmidzi 2100
55 kalau tidak salah, 2155. Coba dicek dulu. Dan pena inilah makhluk yang pertama kali diciptakan sebelum yang lain. Dan setelah itu pena diperintah untuk menulis. Udah? 2155. Silakan. Panjangnya. Iya, silakan. Yahya bin Musa menceritakan kepada kami Abu Daud At-Toyalisi menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Sulaim menceritakan kepada kami, ia berkata, aku pernah datang ke kota Mekah. Di sana aku bertemu dengan Atok bin Abu Rabah. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad, penduduk Kasra banyak yang memperbincangkan tentang masalah Qadar. Ia berkata, wahai putraku, apakah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab, ya. Ia kembali berkata, bacalah surat Al-Zukhruf. Aku pun membaca surat Al-Zukhruf ayat 4. Hamim, demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Indo Al-Kitab Lawakus di sisi Allah adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Dalam surat Al-Zukhruf ayat 4, dia lalu bertanya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Ummul Kitab? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia berkata, ia adalah kitab yang ditulis Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya telah ditetapkan bahwa Fir'aun termasuk penghuni neraka. Iya, jadi sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Fir'aun itu penghuni neraka. Dan ketika itu Fir'aunnya belum dicipta, tapi sudah ditulis, Fir'aun bakal nyemplung neraka. Wis ditulis. Terus. Di dalamnya juga telah tercatat firman Allah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ketika ditulis ketetapan takdir bahwa Abu Lahab akan binasa, wonge lho durung ono. Sudah ditulis oleh Allah. Ya, lanjut. Atau berkata, aku lalu bertemu dengan Walid bin Ubadah bin As-Samit, sahabat Rasulullah, kemudian bertanya kepadanya, apa wasiat ayahmu ketika dia akan meninggal dunia? Iya, ayahnya yang bernama Ubadah bin Samit, ya. Apa kata Ubadah? Ia menjawab, ayahku memanggilku dan berkata kepadaku, wahai putraku, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa dirimu tidak akan dikatakan telah bertakwa kepada Allah hingga kamu beriman kepada Allah dan kepada seluruh takdirnya, yang baik atau yang buruk. Jika kamu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada itu semua, maka kamu akan masuk neraka. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam. Kolam, yaitu pena, makhluk pertama kali yang dicipta oleh Allah. Terus? Ayatku lalu berkata, tulislah. Iya, lantas Allah berfirman kepada kolam tersebut, uktub, tulislah. Apa kata kolam? Ia menjawab, apa yang harus aku tulis? Mada aktub, apa yang harus aku tulis? Apa kata Allah? Ayatku menjawab, tulislah tentang Qadar, apa yang telah lalu dan apa yang terjadi hingga hari akhir. Iya, uktubil maqadirul khalaik, ma yakunu kainun ilal abad. Tulislah takdir seluruh makhluk mulai dari awal sampai akhir. Jadi sedaya niku sampun ditulis, padahal menungsoe makhluke dereng enten, termasuk kita sedaya nggih kekempalan ten panggenan menika niki pun enten tulisane napa mboten, pun enten wis ana tulisane. Oh, dina Selasa. Tanggal piro? Tanggal 7 Maret 2022. Sing teko fulan 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 fulan.
sing wedok fulana fulana fulana, sing ngantuk fulan fulan, sing ngler. Ya kan? Nah, iku wis ditulis kabeh. Rinci. Ya. Sing lontonge gantek fulan, ditulis. Rinci. Ya, engkau singembung, ya, ditulis. Sudah ada ketetapan takdirnya. Jadi sebetulnya nama kita ini, ya, sudah ditulis nggak? Ada nggak nama kita? Lo ngono iku lo biyen, wong tuane dhewe ribut golek jeneng. Sampean termasuk kan? Biyen kan arep duwe anak ribut golek jeneng kan? Lo jenenge iku wis ana nang Lauhul Mahfudz. Wis ana, gak mungkin berubah. Cuman sampean gak roh bocorane ya. Nek roh bocorane tenang, gak usah tuku buku. Nama-nama anak Islami. Sampai tumpuk ya jenenge sapa sing cocok iki rek? Soale mbahe urun. Wong kampung urun, ustate urun. Makane jeneng saiki ngerentep jejer-jejer. Nek wong biyen iku jeneng sapa? Umar titik. Ya? Umar bin Khattab itu karena ada bapaknya bin Khattab, anaknya Khattab, Utsman bin Affan, jenenge mek Utsman, Umar, Ali. Kene jenenge waduh. Duwowo. Ya kan? Sing pertama bapake, sing kedua mbahe, sing ketelu kiyaine. Mari ngono Pak Lurah melo-melo ya kan, urun jeneng kadang-kadang. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi waqal haditsun hasanun sahih. Dan ini adalah hadis hadis yang hasan sahih. Wa fi riwayatin hayri Tirmidzi, dan juga dalam riwayat yang lain yaitu selain dari Tirmidzi, ikfadillaha, jagala Allah, tajidhu amamak, niscaya kau mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah di waktu sempit. Ya'rifka, di waktu lapang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Wa'lam annama ahta'aka lam lakun liyusibak, ketahuilah bahwa Allah, bahwa apa yang tidak akan menimpa dirimu, niscaya hal itu tidak akan, bahwa apa yang tidak ditetapkan olehmu atau kepadamu, niscaya tidak akan menimpa dirimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang bakal menimpa dirimu, maka hal itu tidak akan luput darimu, karena semua itu sudah tercatat semua, yang baik maupun yang buruk. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya beserta kesabaran itu ada pertolongan. Kalau pengen ditolong oleh Allah, maka bersabarlah. Wa annal farja ma'al karbi, bahwasanya beserta kesusahan itu ada, yakni jalan keluarnya, kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Wallahu a'lam. Di Tirmidzi hadis ini di nomor 2516. Ya, jadi apa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas ini merupakan pelajaran tauhid, dan ini merupakan kurikulum yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya diajarkan tauhid le, konek jalu opo-opo, jalu onang Allah. Aku kepingin sepeda, jalu onang Allah. Jangan anak itu diajari seakan-akan semuanya itu dari kita. Le, konek jalu opo-opo, jalu o bapakmu. Mumpung bapakmu sih kuat. Gak boleh seperti suruh dia minta kepada Allah. Loh, iya ta ya, aku harus, aku kudu njaluk nang Allah. Iya, minta kepada Allah. Ya wis engko aku tak njaluk. Ya Allah, kula nyuwun sepeda ya Allah. Sudah bener enggak?
Begitu mendengar ucapan anaknya seperti itu, minta kepada Allah, meni budalo nang toko sepeda. Ngono ngajari anak iku. Teko gawa sepeda, le sepeda ni teko Allah. Tauhid gak iku? Wah, Allah ngei aku sepeda. Karena hakikatnya siapa yang memberi hakikatnya? Allah. Kalau kita enggak dimudahkan sebagai orang tua, enggak akan bisa memberi anak. Itu cara mengajari kepada anak. Apapun minta kepada Allah. Tapi kita harus peka, kita harus mendengar apa yang dia minta. Segera kita harus berusaha. Supaya apa? Supaya anak kita itu semakin yakin kalau dia minta kepada Allah, Allah akan memberi. Nah, itu pelajaran tauhid. Fa'idha sa'alta fas'alillah, fa'idha sta'anta fasta'in billah. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat dan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua melalui sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelum saya tutup, seperti biasa saya beri kesempatan untuk tanya jawab satu ikhwan, satu akhwat, ya. Silakan. Ayo, sing takok oleh embo. Silakan Bu, monggo. Purini. Siji. Loro telu. Ya wis, sekarang saya yang tanya kalau gitu. Tapi kalau nak door press gak situ wis mau. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.